Ini ada ditanyain dari yang bahan yang dikumpulin sama tim gue. Tipe lo kalau misalnya, oke, karena lo bilang lo janda anak dua, berarti soal pengalaman seks banyak, ya kan? Ya dua kali gagal ya iyalah. Iya, soal itu ya. Yang seru itu seks yang seru. Menurut lo seks yang gimana? Maksudnya kan ada orang yang biasa-biasa aja nih yang kayak gini mulu, apa ada hal tertentu yang gua harus yang wow gitu, itu apa ada gak? Kalau lo gimana? Kok gue? Ya gue juga mesti nanyain dong. Kalau gue sih biasanya cuma merem doang udah. Gue deh tinggal terima gitu. Enak ya? Apa? Enak kalo ya? Kalau gue biasa aja makanya, gak seru-seru amat kok, membosankan kalau gue. Kalau Nikita kayak gimana sih? Membosankan nanti sampai rumah kok, kalau ngomong gue bosenin katanya. Nggak, internet di rumah lagi diblokir. Kalau Nikita gimana yang seru tuh menurutnya? Gue tergantung pasangannya sih, lebih ke pasangannya aja. Kalau pasangannya cuma pengen yang itu-itu mulu? Ya itu-itu aja. Nggak ada variasi ya apa? Ya itu-itu aja. Lo nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa juga. Tapi kalau pas gue dapet pasangan yang emang gila, sama-sama gila bareng ya... Apa nih? Gila-gila tuh apa? Ya gila-gila aja, apa aja deh. Tampar. Ah? Main tampar-tamparan atau... Ya gitu deh. Gitu? Nggak ada spesifik? Nggak. Nggak mau lo jelasin lagi? Nggak. Kayak kalau di sini sih ada kayak bertiga rame-rame. Oh enggak, gue nggak suka, gue nggak suka berbagi orangnya. Jadi apa yang udah jadi milik gue itu akan jadi milik gue seutuhnya. Tempat deh, tempat tempat aktivitas itu ya, yang paling seru menurut lo di mana? Di outdoor kah atau apa? Gue suka Bali sih. Jadi kalau Bali kan kita kan kalau misalkan holiday gitu suka ya sewa villa. Ya paling pakai tempat-tempat yang ada di ruangan-ruangan yang ada di villa itu aja sih, that's it. Itu nggak pasir pantai, nggak tempat parkir. Nggak berani atau... bro. Lo nggak, gue cuma ini doang, cuma tempat parkir. Tapi kalau di kayak... imajinasi gue sih, gue pengen di atas gedung gitu, tapi cuma imajinasi aja. Ini gedung nih. Ini gedung lantai paling atas kita di rooftop. Makanya. Bayangannya kayak gini-gini ada hordeng-hordeng putih. Ini juga bean bag gitu. Ya kira-kira gitu ya, ini gedung ya. Oke. Okay. Bayangan lo begitulah ya. Berarti cuman hal yang enggak disangka-sangka ternyata hal itu sama aja kayak orang lain lah ya. Sama aja. Enggak ada yang lebih liar lagi yang bisa lo banggain. Enggak. Yang membedakan nih kita sama orang lain enggak ada. Sama aja berarti soal itu. Sama aja lah. Yang membedakannya enggak ada lah, sama aja sih. Karena gue gak pernah nanya, lo gimana ininya, lo gimana gitunya. Enggak lah, buat gue itu sesuatu yang sangat rahasia. Oh itu rahasia ya? Kalau soal itu ya, aktivitasnya. Di sini gue ada foto cowok-cowok yang... Lihat, bule kebanyakan, badannya jadi. Secara estetika keindahan, ya mungkin kita juga punya fotonya. Oke, ini. Ya. Secara estetika keindahan, bule-bule ini tidak ada salahnya sama sekali. Oke? Lo melihat ini berlima, apa yang lo bayangkan tentang mereka? Gue gak ada yang suka. Kenapa? Gak tau, di bayangan gue mereka homo. Suka cowok. Oh gitu ya? Bayangan lo gitu. Apa yang membuat lo menilai ini homo, ini enggak? Kelihatan dari mana ya? Karena gue kurang ahli soal itu. Gak tau ya, body language aja kali ya. Karena rata-rata teman-teman gue tuh semua LGBT sih. Oh rata-rata? Jadi lo udah cukup tahu ya seperti apa gue. Mereka? Yaudah, kalau misalnya soal enaknya diapain lagi, kita punya foto berikut ya, atlet ya. Kalau yang kayak gini enaknya diapain nih? Kita nggak akan liatin mukanya, tapi lo lihat gayanya. Lo kayaknya agak-agak suka ke oh, iya. nggak tahu, nggak enak buat diapa-apain, orang cuma ngeliatin belakangnya doang. Ya gitu, lo nggak suka cowok sporty gitu ya? Nggak terlalu suka? Bukan, gue nggak bisa ngebayangin karena cuma kelihatan punggung setengahnya doang gitu. Jadi gue nggak bisa bayangin apa-apa. Oke, tapi lu jujur ya berarti ya? Lu orang-orang yang nggak pernah menutupi apa-apa? Nggak, buat apa? Foto terakhir gue akan tunjukin yang ini enaknya diapain? Silakan. Foto terakhir. Terserah, lu jawabannya jujur aja. Yang ini enaknya diapain? Silakan, yuk, next. Yang ini. Gue cuma ngetes doang. Yang ini enaknya diapain? Ini ya, gue kasih tahu nih. Kelihatannya sih dari mukanya baik-baik. Ini bibirnya harus di sedot dulu.
Terus, itu. terus, apalagi ya nih? Kan? Terus, apalagi? Bibirnya, bibirnya dia masukin ke dalam bibirnya gue, terus lidahnya gue yang keluar yang... Terus nih, terus. Ya, terus gue itu aja, masa yakin itu aja terus? Ke bawah. Oke, stop! Oke, yuk, yaudah. Kelar dulu ya, yang tadi ya. Sampai mana tadi? Oke. Okay. Padahal ke bawah, gue pengen bersihin sepatunya, gitu. Terus nih, terus nih. Beneran lanjut deh. Lagi. Oke, okay, minum dulu ya. Kasih saya waktu. Sorry, ini saya butuh.